ceria, canda dan tawa. Siapkanlah dirimu, hapuskan duka juga sedihmu. Bersama tertawa sukaria. Hey kawan, let's celebrate together. Oh yeah. Oh 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 oh, ikuti gerakanku. Kita mulai pesta. Oh oh oh. Bagaimana aksi-aksi dari kakak dan juga adik bayi kita? Betul banget, dan kali ini yang pertama bakal tampil adalah para kakak. Dan seperti biasa, kalau udah unjuk bakat, berarti udah ada Mom Wita. Hai Mom Wita. Selamat pagi kakak-kakak. Selamat pagi. Mom, kakak-kakak masih banyak yang malu tuh di rumah. Nah ini makanya kakak-kakak harus lihat penampilan kakak-kakak yang akan tampil di ABC supaya tambah berani dan yang bisa nyanyi, bisa nari, bisa fashion show. Ayo ikutan panggung ABC. Yeay. Langsung aja kalau gitu kita lihat kakak yang pertama, siapa yang akan tampil? Ini dia. Halo, saya Tania. Saya ibunya dari? Kiania. Kiania, umurnya? 3 tahun. 3 tahun, hobinya? Nyanyi. Nyanyi. 1, 2, 3. Twinkle. The twinkle little star, how I wonder what you are. Up above the rest high. Twinkle, twinkle little star, how I wonder what you are. Baik, kalau begitu langsung aja Kak Indri kita panggil yuk untuk kakak yang pertama. Kakak Kiania. Kakak Kia. Halo. Aduh cantik banget hitam putih gitu. Ini anaknya kayaknya pemalu deh, coba ada suaranya enggak? Kakak Kia mau apa nih? Mau ngapain di sini? Mau nyanyi? Mic-nya dipegang Kakak ya, Kia. Nih sayang. Dipegang Kakak Kia mau nyanyi lagu apa? Nyanyi lagu apa sih? Cinta. Aduh pinternya, kita denger ya. Kita denger sama-sama ya. 3, 2, 1. Nyanyi, jadi cepet banget nangkep. Ya mungkin anak-anak sekarang ya, cepet banget kan nangkep kan. Terus tapi dia kayak, kalau nyanyi itu gak pernah fales ya. Kedengeran aku ya. Tapi dia seneng lagu apa? Semua lagu dia suka. Yang paling penting adalah kakak-kakak harus berani untuk tampil. Walaupun mungkin nyanyinya cuma bisa 1 lagu atau 2 lagu. Yang penting berani seperti kakak Kia. Yeay. Jadi penampilannya gimana, Mam? Udah pastilah jempolnya diangkat. Wah, oke banget kakak Kia. Yeay. Mamanya itu seneng ya, ngajin jempol. Lega-lega mamanya. Tadi kakak Kia bagus banget penampilannya ya. Dan pastinya masih ada lagi yang mau tampil. Betul, siapa ya kakak berikutnya yang akan tampil? Ini dia. Halo teman-teman. Nama saya Kaira. Saya umur 5. Saya hobinya mewarnai. Spot menari. Terima kasih.
kasih, ini bunda saya. Halo, saya Bunda Luciana, bundanya Kak Ira. Awalnya Kak Ira suka dengan fashion sport adalah Kak Ira itu awalnya ikut-ikut aja. Jadi kalau saya ngajar nari, Kak Ira suka ikut-ikut di belakang dan suka ikut-ikut stretchingnya. Terus lama-lama dia bisa split sendiri, kayang, terus angkat kaki, ikan duyung. Ditambah dia sekarang lagi suka banget sama hula hoop. Kak Ira udah siap belum untuk ikut acara ABC ini? Udah. Tos. Doakan kami ya teman-teman. Dadah. Ini dia ada Kak Ira Fathia. Oke, si Pinky kita. Wah, kayaknya kalau yang satu ini ya, mau nari ya. Mau nari? Ini mau fashion, oh, fashion sport. Namanya adalah fashion sport. Coba sekarang kita mau lihat fashion sport tuh kayak apa sih sebenarnya. Oke, okay. Kita hitung. 3, 2, 1. Kita lihat hula hoopnya. Wow. Keren banget. Keren banget. Yeah. Kita tepuk tangan buat Kak Ira. Ini mulia. Wow. Ayo lagi, Kak Ira. Terus. Terus, satu. Hebat. Dua. Yeah. Mam, ini hebat banget loh, Mam. Udah berapa bulan ikut gimnastiknya? Enggak, dia ikut sendiri. Iya, jadi dia emang dia yang mau. Jadi kalau kita ada stretching, latihan, aku ngajar, dia ikut-ikut di belakang. Tapi tadi kalau kita ngelihat gerakannya itu luas banget ya, sampai bisa split loh ternyata. Bisa split loh. Oke, kita kasih jempol aja buat Kak Ira. Yeay! Makasih Kak Ira. Oke, kalau gitu setelah Kak Ira masih ada lagi akan tampil. Tapi jangan kemana-mana dulu ya, kita akan kembali setelah berikut ini. Tetap di ABC. Aksi Bocah Cilik. Setelah yang mau lewat ini bakalan ada kakak-kakak yang mau break dance dan bernyanyi loh teman-teman. Tetap di ABC ya. Kepada beta. Aku Sarah, ibunya Balkis. Balkis pertamanya ikut-ikutan kakaknya ikutan-ikutan dance, terus saya dilesin. Baru sebulan saya ikut-ikutan lomba, sering juara, malah setasik 5 besar dancer. Waktu umur 4 tahun. Sampai sekarang alhamdulillah Balkis bisa belajar berkat dari les di SPH. Bunda sudah ada kakak yang berani yang bakal tampil. Namanya adalah Balkis. Balkis kayaknya udah keren banget. Mau ngapain nih? Yo. Ini mau nge-rap atau mau break dance? Mau dance. Ya, kita lihat yuk. Ini dia. Balkis. 3, 2, 1.
cuman, ya. Cuma nyentuh betis doang itu. Iya, kalau saya ketahan perut, Bu, nggak bisa, ganjel. Kak Indri mau nyoba? Nggak usah repot-repot. Nggak usah. Mam, coba ceritain dong, Mam, ini siapa sih yang ngajarin Balkis pinter banget dance-nya? Kakak-kakaknya. Ikutin kakak-kakaknya. Iya, terus dia les di SPH. Oh, jadi sanggar. Itu adalah sanggar atau iya. Club dance untuk anak-anak. Wah, hebat banget, sayang. Kayak bukan ini ya, kayak bukan baru pertama ya? Iya. Tapi itu berapa lama Balkis belajar tarian itu tadi, sayang, dance-nya, sayang? Dua hari? Kasih tepuk tangan dong. Gimana penampilannya kalau Mama melihat? Aduh, kalau gini sih udah gak ragu lagi deh, kasih jempol deh. Woke banget. Oke, makasih ya Balkis ya. Nah, bukan hanya Balkis, ternyata udah ada yang siap lagi tampil. Kalau gitu, yuk kita lihat. Halo, namaku Ratu. Aku 4 tahun, abuku mau nyanyi, ini mamaku. Nama saya Dita, mamanya Ratu. Abang tukang bakso, cepatlah kemari. Sudah tak tahan lagi, jadi anak lah suka bohong. Kalau bohong digigit, tapi apa? Ya, kakak kita yang akan tampil berikutnya. Ya, ini dia Ratu. Iya, ya sayang ya. Dihitung dulu ya sayang, dihitung boleh? Dia lagi ambil suara. Iya, iya. Ya. Coba lagi kasih lagi ibu. Kadu. Oh, ya, oke. Okay. Siap, siap, siap. Mau nyanyi kasih ibu. Yuk, kita hitung yuk. 3, 2, 1. Bakatnya diasah terus, dia senengnya apa, disupport terus ya Mam ya. Dan buat Ratu, Mami mau kasih jempol woke banget. Yeay, makasih Mamita. Berarti semua kakak sudah tampil, kira-kira siapa yang jadi favorit ya kakak Irgi? Oke, kita lihat dulu yuk penampilan mereka tadi. Ini dia. Kakak-kakak yang tadi udah tampil, kita harus memilih satu orang yang jadi favoritnya. Tapi bukan berarti yang lainnya nggak bagus. Iya. Betul.
pilih siapa yang pertama. Oke, okay, oke. Okay. Ini dia, siapa yang paling favorit? Goyang dong, kan nunggu pemenang. Goyang. Ayo, ya. Semangat, Kakak Bian, semangat. Satu, dua, ini dia. Dapat uang tunai 3 juta rupiah. Dan juga. Ada dia dari ABC. Ayo Kakak masuk. Tante pegangin ya, Tante pegangin ya. Mau pegangin ya. Iya, ini hadiah juga untuk yang lain ya. Iya. 500 ribu rupiah. Juga dapat. Yeay. Semuanya hebat-hebat. Semuanya hebat-hebat, semuanya bagus-bagus. Iya, dan buat kakak-kakak yang masih belum berani tampil di panggung ABC, ditunggu ya di panggung ABC ya. Apapun kebisaannya, apapun kehebatannya, pasti kita kasih hadiah. Nah, sekarang kita akan lihat setelah penampil kakak-kakak, adik-adiknya yang akan tampil. Oh, kalian jadi kemana-mana tetap di ABC, Aksi Bocah Cilik. Kita ada di kelas adik. Betul banget, dan adik-adik akan bermain aksi pesan berantai. Iya, kasih tepuk tangannya dong, mana biar semangat semuanya. Luar biasa tuh, lihat. Walaupun tepukannya sedikit, tapi doanya besar. Betul, buat dan itu tepukan elegan namanya. Kita lihat siapa pesertanya yuk. Ini dia. Di aksi kali ini ada aksi pesan berantai. Di kloter pertama ada Cika Makaila ditemani Bunda Megawati dan Ayah Ipansyah. Terus ada Luis Javier bareng Bunda Priscila dan Ayah Glenn. Ada Larisha juga udah siap nih ditemani Bunda Rizka dan Ayah Suryadi. Yeay! Ada siapa aja Kak? Baik, ada Cika, Luis, dan Adara. Hai hai! Hai hai! Hai hai! Tahu gak cara bermainnya gimana? Jadi adik-adik kan semua lagi sama bundanya nih. Di sini ada ayah-ayahnya. Nanti Kak Irgi dan juga Kak Indri akan kasih kata-kata. Betul. Nanti bundanya bisikin kata-katanya hari Minggu. Nah, betul. Nanti adiknya kesini lari bisikin ke ayahnya hari Minggu. Siap? Ya. Kalau gitu kita akan kasih
kata yang pertama. Baik, ayahnya siap-siap ya. Dan juga bunda, kita akan bisikin satu persatu. Jangan dulu jalan sebelum kita hitung. Oke, kata yang pertama ya. Baik, saya akan bisikin dulu nih. Oke, bunda bisa dilihat. Baik. Siap, kita hitung ya. Bersama-sama. 3, 2, 1. Silakan. Ayo. Baik, Adara, Luis, dan juga Chika. Ayo, lari ke ayahnya. Loh, dia benerin sepatu. Bisikin ke ayahnya, tadi bisikin. Bunda ngomong. Oke, yuk. Dia boleh nulis. Boleh, ayah. Yuk, balik lagi. Balik yang kedua, yang kedua bunda. Nah, ini kata yang kedua. Iya. Total kita punya ada 3 kata ya. Iya. 3 kalimat sebenarnya. Iya. Ayo, balik lagi. Masih ada lagi. Ayo. Ayo, langsung ditulis. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Baik, Baik, bunda boleh gabung sama kita di sana, yuk. Baik, sini yuk bunda-bunda, ajak anak-anaknya ayo, kesini. Ayo bunda, kesini yuk. Iya. Ini hebat nih. Jadi, tadi ada 3 kata. Ya, baik kita lihat dulu di sini hasilnya ya, baru nanti kita baca kayaknya satu persatu. Kayaknya Chika nggak peduli, mau diisi atau enggak. Tapi luar biasa Chika, anaknya ceria banget, dia mau jalan-jalan terus, semangat dan aktif. Tepuk tangan buat Chika. Yeay. Baik, berikutnya kita ke Luis. Tadi Luis ini talkatif banget ya. Ya. Mau dia ngejawab. Aku minum kita. Susu coklat. Itu adalah minum susu coklat. Yeay. Oke, kata yang kedua adalah ibu memasak telur. Masak telur. Ya, kurang ibunya, betul. Yang tepuk terakhir tangan adalah buat Luis. Ya. Baik, dan terakhir adalah Adara. Adara yang pertama adalah aku minum susu coklat. Di sini tulisnya. Aku mau susu coklat. Hebat. Oke, kalimat yang kedua. Ibu memasak telur. Ibu masak telur. Yang terakhir, ayah naik sepeda. Ayah naik sepeda. Yeay. Ya, kita akan lihat bagaimana kloter keduanya. Ini dia. Di kloter kedua ini, Sensen udah gak sabar buat main nih. Bareng Bunda Lina dan Ayah Effendi. Yang kedua ada Anindya dan Nisha yang ditemani Bunda Ririn dan Oma Lesti. Dan yang terakhir ada Kenzi Utama bareng Bunda Dewi dan Kak Ica. Inilah dia. Ada Sensen, ya. Ada Anjana, Anindya. Dan Kenzi. Kenzi, oke. Ya. Seperti biasa kita akan memberikan kata-kata yang nanti dibisikkan sama adiknya. Adiknya boleh ke ayahnya dan membisikkan, ayahnya menuliskan. Oke, siap? Baik, kalau begitu ya. Baik, kalau begitu nanti kalau memang sudah siap langsung boleh lari ya. Waktunya adalah 2 menit tapi kita bisikin dulu satu-satu. Baik. Bunda. Kata yang pertama. Bunda, ini kata yang pertama. Oke, sudah siap? Ya, sip. Semuanya sama kata-katanya. Waktunya 2 menit. Kita mulai dari sekarang. 3, 2, 1. Bisikin ya. Oke, kalau sudah langsung masuk ke kalimat yang kedua. Oke. Iya. Ya, langsung kembali ke Oma. Ayo Sensen, Anindya dan juga Kenzi. Ayah bikin kopi. Memang ayah bikin kopi. Apa? Beletak. Katanya. Masih ada 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, baik kasih tepuk tangan, waktunya sudah habis. Ini belum dibisikin, udah nulis. Oke, baik. Ayah yang pertama nulisnya, ayah pergi ke kantor. Ayah pergi ke kantor, betul. Yeay. Oke, yang berikutnya adalah saya pergi berenang. Yang benar adalah saya belajar berenang. Iya, selanjutnya adalah yang ditulis adalah ibu bikin kopi. Ibu lagi nggak bikin kopi. Iya, ibu ya. Ibu membuat kue. Nah, terakhir adalah ibu kasih kue. Oke, ayah berimprovisasi luar biasa. Selanjutnya. Sensen hebat.
Anindya. Baik. Ayah pergi ke kantor, betul. Saya belajar berenang, betul. Ayah beli bawa kue. Yang kedua di sini yang ditulis adalah ayah belajar berenang. Oh, salah. Nah, yang ini yang ketiga adalah ayah bawa kue, benar ibu membuat kue. Iya, ini kayaknya didominasi oleh ayah semuanya. Oke. Kalau ini rusuh ya. Ya, ini tadi kayaknya paling cepat ya kayaknya. Ayah pergi ke kantor, betul. Iya. Yang selanjutnya saya adalah belajar berenang, betul. Iya, yang ketiga adalah ibu membuat kue. Betul. Oke, kita akan lihat siapa pemenangnya. Ini dia yang menangnya. Loh, loh, loh. Ika bukannya menyampaikan pesan, malah main mobil-mobilan. Aduh. Hayo loh, kok Luis malah bengong sih? Papanya kan jadi bingung tuh. Nah, kalau Adara malah malu-malu tuh sama ayahnya. Hush, hush, hush. Sen-sen langsung bisikin ayahnya tuh. Hebat! Hahaha. Adik Anindya hampir ngelewatin bundanya tuh. Untung cepet ditangkep bunda. Hihihi. Adik Kenzi, jangan keras-keras ya bisikin bundanya. Ayo bunda! Baik, tadi kita sudah lihat bagaimana aksi dari adik kita. Dan sekarang pemenangnya adalah Kenzi Hutama! Kenzi. Ganteng nih. Mana suaranya Kenzi? Tadi kenceng suaranya. Kenzi akan mendapatkan piala dari ABC. Oke, ini pialanya. Wow, langsung dari langit ini. Oh, balet. Iya. Yeay. Terima kasih. Tas dulu. Oke, selain piala, juga ada hadiah uang 3 juta rupiah dari Global TV. Yeay, dapat uang. Dapat uang. Selamat. Ya, baik. Tadi kita sudah lihat aksi pesan berantai. Betul, dan kita segera mengetahui bagaimana kalau para adik bayi itu bermain. Tapi setelah satu ini, tapi A, B, C. Aksi bocah cilik. Loh, loh, dede bayi yang emes-emes ini pada ngapain ya bawa keranjang segala? Tunggu di ABC ya. Halo. Ayah bunda. Ayah bunda. Kakak Andi semuanya. Aduh, ini mah hebat-hebat. Karena sekarang kita akan masuk ke game aksi susun donat. Tapi donatnya bukan buat dimakan ya, cuma disusun aja di sini. Betul. Dan kira-kira siapa aja yang bermain, Kak? Yuk, kita lihat sama-sama. Lapor, di kloter pertama sudah ada dede bayi Ibrahim yang ditemani Mama Widya dan Papa Herlambang yang siap main. Terus ada dede bayi Fazila bareng Mama Desi dan Papa Ahmad. Dede bayi Naraya yang ditemani Mama Yunita dan Papa Rusli juga gak mau kalah nih. Yo, karena ini kelas adik bayi, di sini sudah ada ayah, bunda, dan adik bayi. Halo! Hai! Nah, mumpung mereka masih bayi, tandanya kita harus ngajarin mereka nih. Gimana caranya mereka membedakan ukuran yang besar sama yang ukuran kecil. Betul banget. Ya. Jadi cara bermainnya gimana sih, Kak, yang namanya susunan donat ini? Nah, kalau adik-adik ini kan tandanya harus diajarin sama orang tuanya. Jadi bundanya dulu nih harus ngajarin. Jadi bunda di situ harus misahin antara donat dan juga bola, ya. Nanti kalau memang donatnya sudah terpisah, langsung dikasihin ke adik-adiknya. Ya. Adik-adiknya nanti nganter ke ayahnya, tapi ayahnya nanti di sini mengarahkan adiknya untuk menyusun donat dari yang besar sampai yang kecil. Iya. Sudah paham semuanya? Kita kasih waktu 2 menit. Kita mulai dari 3, 2, 1. Ayo, oke. Baik. Ayo susun nih. Dipisahin dulu. Iya, sambil dibisikin ke adik-adiknya. Nanti disusun yang gede dulu. Nah, ayo, gimana cara mancingnya? Gak boleh dianterin ya. Aduh. Masukin yang besar, masukin. Donatnya jatuh lagi. Ya, disusun lagi. Ayo, kasih tepuk tangan. Sembilan, 8, 7, 3, 2, 1. Hebat. Oke, baik. Mau kita hitung? Naraya.
Ternyata Nalaya bisa memasukkan 3 donat. Sekarang selanjutnya adalah Ibrahim Lucky. Luar biasa sekali karena Ibrahim akhirnya bisa memasukkan semua donat. Iya, ke keranjang. Kasia. Iya. Kasia tadi berhasil. Berhasil bawa donatnya. Hebat. Kasia hebat. Kasia mau donat? Mau donat? Kayaknya donat untuk dimakan dia aja. Kayaknya maunya donat untuk dimakan. Iya. Ya udah, gak apa-apa, tepuk tangannya buat para adik baik kita di kloter pertama. Oke, baik. Nah, untuk ayah bunda dan juga semua yang ada di rumah, masih ada yang akan ikut beraksi di sini. Betul banget, siapa ya kloter keduanya? Ini dia. Wih, di kloter 2 udah ada dede bayi Summer bareng mama Michelle dan papa Ivandra ini. Terus ada dede bayi Raihan sama mama Neng dan papa Juhendi. Yang terakhir, udah siap dede bayi Alham yang ditemani mama Elin dan papa Ferdian. Ayo tepuk tangan buat para adik bayi. Yeay, ini dia kloter berikutnya. Betul. Baik, permainan masih sama. Ini adalah aksi susun donat. Nanti bundanya ya harus memisahkan antara donatnya dan juga bola di situ. Jadi ada keranjang kosong tuh, pindahin dulu donatnya ke situ. Nanti adik bayinya akan jalan menuju ayahnya ya. Dan ayahnya membantu untuk menyusunkan donatnya, tapi tidak boleh megang, cuma dikasih tahu. Yang ini taruh paling bawah, yang ini taruh di tengah. Oke. Ayo kita beri tangan untuk para adik bayi kita, kita hitung bersama-sama. 3, 2, 1, silakan. Ayo bunda, pisahin dulu donat sama bolanya. Donat-donatnya. Oke. Oke, ayo Summer. Di bawah. Nah, sini. Kan sudah adiknya. Nah, adiknya langsung kirim ke ayahnya. Iya, lari. Oke, selain Summer juga ada Raihan dan juga Ahlam. Kalau di sini jadinya kelihatan nih, yang sering ngajar itu ibunya atau bapaknya. Oke. Ayo, dah bunda balik lagi bunda. Ya. Ayo Raihan, kasih ke ayahnya. Tidak apa-apa, latihan pegang. Latihan pegang. Oke. Ya, ayahnya manggil dong. Jangan-jangan nggak kenal sama ayahnya. Ayah yang sibuk bekerja. Hei, Summer. Summer kemana? Iya. Tuh, lihat tuh. Summer. Summer nggak peduli, nggak apa-apa. Yuk, kasih semangat lagi, yuk. 15 detik lagi. Yang dulu, baru itu nanti. 10, 9, 8, 7. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Yeay! Tepuk tangan! Gimana Raihan tepuk tangannya? Yeay! Raihan sudah berusaha untuk memasukkan donat. Oke, baik. Bundanya kesini dulu bunda. Boleh masuk kesini yuk, gabung kesini yuk. Raihan ternyata sudah berusaha untuk memasukkan donatnya. Tapi ternyata belum berhasil, tapi sudah sampai ke garis finish. Tepuk tangan buat Raihan. Yeah. Oke. Baik, selanjutnya ada Ahlam ya. Tadi Ahlam udah beberapa. Tadi udah dimasukin berapa? Dua. Oh, dua, tapi diambil lagi ya. Ahlam udah masukin dua. Iya, jadi dari 5 ada 2 yang berhasil dimasukin. Oke, okay, kasih tepuk tangan untuk Ahlam. Yang ini lagi asik shopping, jangan diganggu deh. Dia lagi shopping. Oke, tadi dirayu apa sih? Kok sampai nggak ada ini donat yang masuk? Kayaknya lebih biasa sama ibunya kayaknya. Oh iya. Ibunya. Oke, dari 5 ternyata Summer juga 0. Tepuk tangan buat Summer. Oke, tapi Summer tadi paling cepat masuk sini ya. Iya, dia udah cepet-cepet, kenapa dia lebih enak shopping katanya. Dia mau beli banyak mainan. Betul. Tadi... Summer, ini semua boleh dibawa pulang. Bawa pulang mainannya. Iya. Oke, baik. Tadi udah 6 orang nih yang ikut aksi di sini. Ya, kira-kira siapa akan menang? Kita lihat tayang ulangnya berikut ini. Dede Naraya pinter banget masukin donatnya. Mesh deh. Dede Fazila bukannya masukin donat malah masukin kon. Kalau Dede Ibrahim gak bisa diganggu deh kayaknya. Dede Raihan kayaknya masih bingung tuh pa. Wah, jadi yang mana nih, Pak? Dede Alham juga jadi bingung tuh. Duh, Dede Sabar pinter banget nih bawa keranjangnya. Yeay! Wah, tadi seru banget ya. Banget. Betul.
baik. Tadi kita udah lihat nih adik-adik kita nyusun semua donat-donatnya. Walaupun ada yang berhasil, tapi juga ada yang gak berhasil. Tapi yang pasti mereka udah berusaha dan gak ada paksaan loh dari ayah bundanya. Iya, nah tadi setelah aksi yang sudah dilakukan oleh adik-adik kita, kita sudah memilih siapa yang jadi juaranya untuk kita sekarang. Kita panggil dia, Naraya Pramudita. Ini yang ayahnya dari tadi ya, Bu. Ayah, sini. Tapi sukses. Oke, baik. Ya. Hadiah untuk Naraya yang pertama adalah piala dari ABC. Tuh, dapat hadiahnya. Terima kasih. Pinya kurus ya. Terima kasih, Om. Dan selanjutnya ada uang tunai 3 juta rupiah dari Global TV. Terima kasih. Tiga jutanya mau dibuat apa nih coba? Apa ya? Hah? Ditabung aja. Ya, terima kasih juga buat ayah bunda semua yang sudah menyaksikan ABC. Jangan lupa kalau punya anak usia 7, 8 bulan sampai dengan 5 tahun. Yuk ikutan ABC silakan casting ke Gedung Global TV Lantai 2, Jalan Lapangan Bola, Kebun Jeruk, Jakarta. Ya kita tunggu semuanya di sini dan pastinya kita akan melakukan aksi-aksi berikutnya. Tentunya di ABC. Aksi Bocah Cilik. Bye-bye.